Ya, memang kayaknya rada-rada ya orangnya. Iya, kayaknya. Ngobrol doang nih, jadi nggak belinya? Kalau aku bilang, agak lain orangnya. Emang penjualnya agak lain ya. Guys, Pak RT. Si Babe gimana sih? Nggak terima aja gini-gini. Ayo, pulang. Awalnya sih mau beli sayur. Ngeliat Pak RT tuh ngeliat dia macam mata jelalatan. Iya bener. Ini tempat sayur loh, astaga. Jauhan banget kita fotonya. Tapi ya, kita tuh emang suka banget namanya foto selfie. Banget, apalagi dia. Selamat di keluarga Mas Daeng. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dadah. Bye bye. Ibu, ini cabenya berapa Bu? Setengah kilo. Itu setengah kilo 25.000. Tapi kalau beli sekilo 60.000. Cabenya aneh banget. Harusnya beli 1 kilo lebih murah ya. Harusnya kan paling enggak itu harganya 40 atau 50 kayak ya. Iya. Emang kayaknya rada-rada ya orangnya. Iya kayaknya. Ngobrol doang nih, jadi nggak belinya? Kalau aku bilang, agak lain orangnya. Emang penjualnya agak lain ya? Lain daripada penjual yang lain. Iya, agak lain. Ya gimana ya, saya yang punya sayur ya, saya yang punya kuasa, iya nggak? Bu. Orang mah kalau diskon itu dikurangin, bukan ditambahin. Iya benar. Nih, ada Bu RT. Mana? Bu sama Pak RT. Mana? Bu. Itu ya Allah menuju kemari sama Pak RT. Oh. Lu tuh jadi laki beneran dong. Oh iya, sama Pak RT ya? Iya, itu sama Pak RT. Kasihan loh sama Pak RT itu. Ih, galak banget istrinya. Ada RT dia, istrinya tuh galak banget. Kado-kado RT biasanya sama perempuan. Ini Pak RT-nya yang dikado RT-in. Lu gimana sih? Bau ini aja nggak bener. Oh iya, dengar-dengar kalau kemauan Pak RT nggak diturutin, Pak RT bisa-bisa tidur di pos ronda. Iya. Iya, kasihan banget emang ya. Lagian itu ya, jadi laki emang nggak ada wibawanya banget deh. Ayo, kita pergi. Orangnya menuju kemari. Bu RT. Iya. Iya. Bu, nggak jadi aja beli cabenya yuk. Bu, cabenya nggak jadi ya, besok aja. Bu RT, Pak RT, kita pamit dulu ya Bu. Pamit ya Pak RT. Oh iya, hati-hati ya. Ini tadi udah. Ini sosis udah. Ketemu Abrep itu udah. Lala. Trio macan in your area. Guys, Pak RT. Si Babe gimana sih? Nggak terima aja gini-gini. Ayo, pulang. Awalnya sih mau beli sayur. Ngeliat Pak RT tuh ngeliat dia macam mata jelalatan. Padahal, buat cuci mata juga nggak apa-apa kan ya, lihat ke... Iya enggak jadi. Iya enggak. Udah. Jadi belanja sayur enggak nih? Yuk. Bo, tapi tunggu dulu. Kayaknya kita selfie dulu ya. Iya.
mumpung tempatnya lagi bagus nih. Cantik. Ayo, ayo pakai handphone kamu aja. Ayo sini. Satu, dua, tiga. Idih, rambut gue berantakan banget nih. Ulang-ulang. Oh ya udah, kayaknya tempatnya sama lebih bagus deh, kita geser dikit yuk. Ayo, ayo, ayo. Nih, nih, sini aja bagus sih. Tuh, kita selfie ya. Satu, dua, tiga. Lihat tuh, kepala gue bulat banget. Sini dong. Sekali lagi yuk. Ayo, ayo. Di sana kayaknya lebih bagus tuh. Ayo, ayo, ayo. Nih, bagus di sini tempatnya. Tuh, kan. Nih, nih, nih. Tuh, bagus banget. Oke, foto ya. Satu, dua, tiga. Lihat, 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 lihat. Nih, tapi muka gue cabi. Tapi nggak apa-apa sih, lucu. Lucu kok ya, lucu. Lucu, lucu, lucu. Eh, bentar. Kita di mana ini? Kita udah jauh banget. Itu dari tempat kita. Iya, benar. Kita sini tempat sayur, loh. Astaga. Jauhan banget kita fotonya. Tapi ya, kita tuh emang suka banget namanya foto selfie. Banget, apalagi dia. Tapi kemarin sih gak nyangka ya, itu tuh ngambil dari toko, apa ya, toko sayur, sampai ke toko ikan. Tapi dia yang mulai duluan. Tapi jujur ya, candu tahu. Trio macan in your area. Sekali lagi. Trio macan in your area. Satu, dua, tiga. Trio macan in your area. Gini tangannya teh. In your area. Gitu ya. Satu, dua, tiga. Trio macan in your area. Oke, udah bagus. Jadi nanti kita tuh cuma adegan selfie doang dari sayur sampai ke ikan. Habis itu udah hampir dah ke emas. Jadi adegannya gitu. Ada trio macan, terus nanti si Pak RT-nya ini kita sebar pesona ke Pak RT. Habis itu udah beli daging udah. Si Desi itu Tete, Desi baru saya. Setelah trio macan in your area, seperti biasa